Tular kononnya Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dan polis berlagak macam Samsung. Ibarat diktator, seorang penulis blog menuduh agensi berkenaan bertindak sewenang-wenangnya asalkan selari dengan kehendak politik semasa. Dakwanya, mana-mana pihak yang mengkritik kerajaan jadi mangsa dan kebanyakan operasi yang dibuat tak dihebahkan media. Tak cukup dengan itu, bagi menjayakan misi politik, ketua agensi dilantik dalam kalangan individu yang mesra parti kerajaan. Semakan pasukan biar betul mendapati, tuduhan terbabit tak berasas. MCMC menerusi satu kenyataan menyangkal dakwaan itu. Tegas Suruhanjaya berkenaan, semua tindakan yang dilaksana MCMC dibuat berdasarkan peruntukan sedia ada. Sekiranya tuduhan yang dilempar ada asas, penulis blog itu perlu tampil dan membuat aduan rasmi. Bagi mengelak ada pihak yang termakan hasutan si kaki fitnah, laporan polis dibuat MCMC. Henti sebar fitnah, tak perlu sengaja cipta naratif palsu. Bukan setakat tak bermoral, penyebarannya juga tidak bermanfaat. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.